Halo sayang, you janji nak datang butik ai. Haha, datanglah. Ada desain macam-macam desain baru you. That's alright. Bawalah member-member you datang. Aha, I belanja you makan. Cik, boleh tolong saya tak? Saya nak pakai telefon lah. Ini ada satu lagi orang gila. Ada pula dia pakai telefon you. Kalau pakai blouse ke, pakai coli ke, pakai suspender ke, okeylah kan? Haha, ada saja gangguan you. Ha, macam siaran TV. Jangan betulkan TV anda, sayang, ya? Nanti aku boleh balik, okey? Sayang? Makcik? Tak telefon? Makcik pula. Nampak. Halo, ini ada pesanan untuk ASP Ramli. Jumpa Rahim di Kilang Rempah, Sanggup Brand, Gombak. Ya, terima kasih. Ada-ada. Halo, boleh bercakap dengan Azura? Ya, ini Syam cakap. Tengok-tengok. Dia letak telefon ni. Sampai hati betul. Kalau ikutkan hati aku... Syam, kau sabarlah. Orang perempuan memang macam tu. Tak boleh jadi ni. Habis kau nak apa sekarang? Aku ingat nak balik kampung malam ni jugalah. Dah. Mari aku banyak kau makan. Alright. Halo? Nora? Zarul sini. Zarul ya? Hai. Tak ada kuliah hari ni? Zaru cadang... Nak pinjam duit? Cukup ke 1,000? Cukup. Betul? Kalau boleh... Minggu depan? Sekejap. Okey. Okey, Nora. Pertanyaan jumpa you. Okey, Nora. I love you. Dila. Cepat, Aida. Cepatlah. Kenapa Dila? Ni? Ada apa, bang? Sekejap, Dek. Ada duit tak? Ada. Bagi abang 20 sen? Tak boleh. Dek, dengar sini. Abang ni dah terlama tak makan orang. Dulu abang cukup suka makan budak-budak macam ni. Abang makan telinga, abang gigit hidung, abang gigit kata. Abang patah-patahkan dengan. Sekarang abang dah rasa nak makan. Kalau ada tak bagi duit, abang akan makan nanti, bang. Bagi duit 20 sen. Dah cakaplah. Ya, bos. Ini ada berita baik, bos. Kita dah dapat tahu mana budak perempuan itu duduk, bos. Bagus. Bila lu buat ini habis jam, jangan kasih kampung orang semua orang tahu. Nah, lagi lu masuk rumah habis jam, mau jaga baik-baik. Jangan salah rumah masuk. Ha, dengar baik-baik. Lu mesti matangkan ini perempuan. Kalau lu tak nak dapat ini perempuan jumpa sama saya, lu jangan balik rumah jumpa sama saya. Tahu ke tak? Hoi! Allah. Oh, kacau adik aku ya. Nak lari lagi.
press conference. Dekat bank tu lah. Apa pelik lah tempatnya tu? Kenapa? You ni gila lah. Okay lah, jangan lupa eh. Besok pukul 9 pagi, press conference. Okay, okay. Okay, datang. Okay, bye. Hello, Amri, kau di mana ni? Hello, Ziman. Aku perlukan pertolongan kau. Aku tak bersalah. Aku tak bersalah, Ziman. Kalau kau betul-betul tak bersalah, Amri, kenapa kau melarikan diri? Aku diperangkap. Aku tak bunuh Eva, Ziman. Kau mesti percayakan aku. Kau mesti percayakan aku. Habis, apa yang nak kau lakukan sekarang? Aku perlukan pertolongan kau, Ziman. Maaf, Amri. Dalam kes berat begini, aku takut. Nanti aku pula yang dituduh bersebahat. Lagipun, polis dah bagi amaran pada aku siang tadi. Ziman?